Okey, bertemu semula kita di tutorial penggunaan Jambot. Okey, untuk aktiviti berkumpulan, kita bagi pengenalan yang pertama. Okey, saya sarankan murid-murid menggunakan sticky note sebab dia colourful dan mudah untuk menyusun jawapan mereka di dalam kumpulan. Okey, jadi hanya perlu klik di sini. Okey, kemudian typekan jawapannya di sini dan tekan button save. Okey, contoh soalan ini berkait dengan hukum tajwid izhar halqi. Okey, kemudian dia type nama dia di bawah sebelahnya. Okey, contoh. Jadi kita tahu jawapan itu jawapan siapa. Okey, dan kemudian kita minta mereka susun cantik-cantiklah dekat bawah ni. Okey, berikut merupakan aktiviti berkumpulan. Okey, bagi aktiviti Al-Quran. Jadi secara tidak langsung kita menggalakkan murid-murid menjadi aktif lah kan, jadi murid aktif di dalam kelas PDPR kita. Okey, bertemu untuk tutorial seterusnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.